Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sikang di sana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.第8日、第8次全国会議事会において、本所内閣総理大臣により、役人とは将来独立を進むべきもの、従来に存命せられたる。本職、民主の広大無限に強く感激し、ここに、我が、派遣軍総兵の軍防優先と、 Paduka yang mulia Saiko Sikang. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duri Yang Maha Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dai Nippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heika, pantai! Pantai! Pantai!